Gubernur Riau Syamsuar dijadwalkan pada Selasa malam membuka langsung kegiatan Riau Expo 2022. Kegiatan Riau Expo pada tahun ini kembali digelar setelah sebelumnya vakum akibat pandemi COVID-19. Gubernur Riau Syamsuar dijadwalkan pada Selasa malam membuka langsung kegiatan Riau Expo 2022, di mana pelaksanaan Riau Expo sendiri dipusatkan di Purna MTQ Pekanbaru dari tanggal 22 hingga 26 November ini. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, Helmi D, menegaskan, jika tidak ada halangan, pelaksanaan Riau Expo dibuka secara langsung oleh Gubernur Riau Syamsuar. Pelaksanaan Riau Expo menjadi salah satu tujuan agar pengembangan investasi di Riau dapat dikembangkan. Diaman pada kegiatan ini juga diikuti oleh para UMKM, pelaku usaha, perusahaan, dan organisasi perangkat daerah yang ada seluruhnya di Riau. Saya informasikan bahwa Riau Expo yang kita lakukan saat ini adalah Riau Expo pasca pandemi. Karena setelah 2 tahun kita telah tidak melaksanakan Riau Expo, maka nanti malam insya Allah akan dibuka gubernur penyelenggara Riau Expo. Tentu saja harapan kita juga dengan Riau Expo ini mampu menginformasikan kepada publik apa saja pembangunan-pembangunan yang telah dicapai di Kota Riau, juga menginformasikan ke publik dan pelaku usaha peluang-peluang apa saja investasi yang ada di Kota Riau. Pelaksanaan Riau Expo diharapkan menjadi spirit dalam pengembangan investasi di Provinsi Riau. Yogi Sasta dan Hendra Putra melaporkan.